Guys, suamiku, sayangku, tasnya itu nganga. Enggak apa-apa, kan lagi kerja. Oh. Guys, aku mau ikut suamiku kerja di lantai 42. Jangan buka-buka masih siang. Jangan. Aku rencananya suamiku kerja, guys, di CEO working place di apartemen kita. Itu di lantai 42, 41 apa 2 sih? 41, iya. Aku juga biasanya ngedit video, ngedit vlog di sana, guys. Yuk kita lihat ya. Sayangku mau kemana? Gak dipencet. Pencetnya 10 lagi. Sayangku pas hari ini lemas. Agak lemas ya. Butuh olahraga. Ntar mau buka baru olahraga kan? Sebelum buka? Iya, sebelum buka maksudnya. Jadi ntar tinggal buka gitu. Memang paling bagus waktunya gitu, guys, olahraga sebelum buka. Wow. Nyampe. Ini areanya deket swimming pool, guys. Ini dia tempatnya. Ini untuk santai-santai di sini kalau ada tamu atau apa. Ini area swimming pool. Dekat. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, sepi banget gitu loh. Nah, ruangan pribadi kita. Ini hordeng tirainya ditutup karena lagi musim panas, guys. Nah, ini guys, suami aku kerja di sini, dia bisa fokus seharian gitu kan dengan suasana yang cozy, ada sofa di sini, terus ada TV, ada kursi goyang. Dan ini sebenarnya view-nya keren, guys. Aku mau lihatin view-nya. Nah, ini view-nya. View ibu kota Bangkok ya. Dari apartemen kita, terus itu sungai yang membelah Bangkok, itu sungai terpanjang di Bangkok, namanya Sungai Chao Phraya, gitu guys. Benar-benar nyaman banget ini ya, CEO working place-nya mantul. Pemandangan swimming pool di sebelah sana. Oke. Pokoknya nyaman banget deh, guys. Aku juga duduk di sebelah suamiku sambil ngedit ya. Sini aku duduk ngedit vlog, guys. Tempat ternyaman. Selesai ngeditnya, sekarang mau balik ke kondo. Mbak itu lagi meeting. Cuaca hari ini super panas. Panas banget, summer di Thailand. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua kabarnya sehat ya, dan juga puasanya lancar pastinya. Guys, sore ini karena lagi cuaca tuh bener-bener panas banget di luar, jadi aku mau mempersiapkan salad buah yang komplit untuk buka puasa nanti, guys. Yuk ikutin aku ke dapur untuk kita mempersiapkan buka puasa yang segar. Oke, teman-teman, ini buah-buahan untuk bikin salad buahnya udah aku siapkan. Di sini ada kelengkeng, ada semangka, ada buah naga, alpukat, ada kiwi merah, ada strawberry gitu ya. Jadi pakai 5 macam buah yang pastinya nanti aku mau bikin untuk saladnya juga. Itu aku pakai yogurt dan juga mayones dan kental manis. Udah itu aja. Aku sekarang mau potong buah-buahan ini menjadi kecil-kecil, kotak-kotak dadu, dan baru deh nanti kita siapkan sausnya ya. Oke, guys, kita buka alpukatnya dulu ya. Penasaran nih alpukat mini tapi gimana gitu kan.
Tara, wow, luar biasa, bagus banget, sumpah. Ini baru mantap. Mantap, guys. Pokoknya langsung aja kita kotak-kotakin di sini. Ya, seperti ini aja. Bismillah. Wow, ternyata bagus banget juga, guys. Alhamdulillah, rezeki. Oh, ini untuk bukanya. Oke, yaudah aku potong dulu semuanya ya, guys. Nah, guys, ini bahan-bahan yang udah aku siapkan. Di sini ada yogurt untuk dressing salad buahnya ya. Yogurt, ini ada kental manis, ini ada Japanese salad mayonnaise dari Kelpie. Ini enak. Oke, langsung aja kita racik bumbunya. Nah, kita masukin ya yogurt. Oke, nah untuk mayonnaise takarannya berapa? Kalau aku sih kira-kira aja teman-teman, karena kebanyakan pun dia tetap enak gitu kan, tapi yang pasti harus banyakkan yogurtnya ya daripada mayonesnya gitu. Jadi dia tetap enak gitu ya. Jangan khawatir, pokoknya ini takarannya, takaran yang dijamin enak. Susu kental manisnya juga. Oke, sampai dia prot udah. Lalu itu kita aduk-aduk, guys ya. Aduk. Aduk manja. Nah, guys, sekarang kita parut kejunya dulu. Parut-parut manja kejunya. Tinggal kita rapihkan aja buah-buah nan cantik ini. Nah, guys, ini udah semua. Tinggal kita kasih mayonnaise. Wow, spesial sekali. Perkejuannya, nah mau setebal apa juga terserah, karena ini nggak dijual. Kalau dijual kita rugi bandar. Nah, guys, ini dia salad buah untuk buka puasa nanti. Ini kayaknya karena besar, kayaknya bakalan satu berdua deh, guys. Dan salad buah ini bisa tahan 3-4 hari, itu nggak berubah sama sekali ya, guys. Semuanya gitu masih enak banget dan seger banget. Lumayan, guys, buat stok beberapa hari ke depan. Guys, di sore ini aku mau masak. Tadi setelah aku udah bikin kan salad buah, sekarang aku untuk lauknya mau bikin sayur buncis tempe gitu ya, oseng tumis buncis tempe sama bakwan sayur aja, guys. Itu aja kayaknya cukup ya, karena
dessert kita ini lumayan berat gitu kan. Jadi ikut kita ke dapur, menu yang simpel tapi enak banget tumisan buncis aku ini guys. Nah guys, pertama-tama aku mau masak nasi dulu. Kali ini aku nasinya pakai brown rice atau nasi coklat. Tuh, ya brown rice. Nasinya sehat ya. Untuk berdua, satu centeng aja cukup. Satu cup full. Dan airnya ini, kalau brown rice beda ya. Airnya 3 cup guys. Bentuknya seperti ini teman-teman tuh. Brown rice, jadi warnanya coklat gitu ya, butek gitu. Oke. Nah guys, udah airnya 3 cup, jadi 1 banding 3. Oke, tinggal kita masak ini brown rice. Ini nasi putih, ini nasi untuk brown rice. Jadi ada pilihannya guys, ini untuk sup atau bubur, ini masak secara instan atau cepat gitu, ini untuk bahasanya Thailand, ini harus pakai Google Translate dulu, pokoknya ini yang paling sering aku pakai gitu loh. Bahan-bahan untuk bikin tumis buncis tempe ini pastinya ada cabe, ada tomat cherry, aku pakainya tomat cherry, dan ada bawang putih, bawang merah, buncis pastinya, tempe daun. Nanti yang bikin spesial dari tumis buncis aku ini, bumbunya itu aku blender guys. Nah, sebagian bumbunya itu aku blender kayak gini ya. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Ini kita blender dulu sama cabenya, oke. Nah, sebagian cabenya kita iris. Tempenya kita bagi. Kita buka buncisnya. Oke guys, sekarang kita goreng dulu tempenya ya. Add minyak ya guys. Ayo lupa guys, sama tambahan kemiri ya. Nah, blender. Nah, goreng tempe ya guys. Baru mateng. Oke guys, sekarang kita mau tumis bumbunya. Buncisnya ya, kita pakai air minyak yang di sini aja. Nah, kalau sudah wangi, kita masukin bumbunya. Oke, setelah itu masukin tempenya. Masukin buncis. Kemudian kita tambahkan air. Tambahkan kecap. Tomat. Penyedap. Jadi guys, kayak gini. Tumis buncis tempe ala Mutiara. Nah guys, sekarang aku mau bikin bawang sayur. Nah guys, ini daun-bawangnya ya.
Gepin banget. Guys, ini udah jadi ya, tinggal digoreng. Tapi aku mau mandi dulu biar seger dan rasanya pun masih panas-panas gitu kan. Guys, ini buka puasanya. Salad buah. Oh, nempel. Nanti sayangku iniin ya. Mantul, salad guys. Buah nih guys. Bakwan dan sayur buncis tempe. Nasinya cecuil. Nasi kucing. Nasi kucing. Ini nasi duck. Nasi bebek. Iya, nasi kucing, nasi bebek. Siap. Gak apa-apa ya guys, banyakkan istrinya. Tapi sama-sama lagi diet kok. Oke, okay, penting diet ya guys judulnya. Siap. Tapi gorengan tetap. Mbak Ilu mulai siap dulu ya. Siap. Kan dikit lagi itu, Allahu Akbar. Semenit lagi. Semenit lagi. Yes. Karena gak ada suara azan, jadi kita pakai HP guys. Sudah. Alhamdulillah, buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca bismillah. Sudah dalam. Air minum lagi cengko ya, bawa Bailu. Oke. Sekarang kita makan dulu ya guys. Banyak banget. Dikit loh. Terjadi. Yuhu. Yuhu. Bailu kan nanti mau makan, hui, salad buah. Tuh loh, favorite-nya. Nasinya agak kelembekan ternyata kalau tidak. Bailu makan apa ya? Ini atau? Iya itu tuh bagus. Bagus semua. Masuk dalam perut semua. Mm-mm. Bikin jadi bubur. Kan? Jadi no need to worry. Ini nasi apa cengku? Brown rice. Brown ya. Oke. 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 Kua. Crunchy ya? Crunchy. Tapi oke, makan. Gara-gara aku tinggal main HP. Penting habis. Jadi langsung makan aja gitu aja aku. Iya, pakai sendok gitu. Cuci tangan dulu. Iya, pasti sayangku. Gak pernah Bailu gak cuci tangan. Kirain mau makan pakai tangan. Pakai tangan emang gak ada. Dessertnya pakai tangan. Ini guys. Keju. Sayangku nanti cuci tangan dulu ya. Aku review aja. Cuci tangan dulu sayangku. Oke. Okay. Ih, datang. Oke. Okay. Ih, datang. Oke. Okay. Ih, datang. Apa sih jatuh? Bisa dimakan ya, karena masih gak kotor. Belum 5 menit. Ajaran istrinya. Kalau ada yang jatuh belum 5 menit. Gimana? Perfect banget. Premium banget ya aku. Iya, premium, buahnya aja premium. Kalau menurut Bailu ini
Jual 100.000 satu. Bener, biar untung ya. Ya, otherwise rugi ya. 100.000 ini jual. 100.000. Ada duit misi. Bailu pernah makan di Indonesia waktu Bailu kerja. Ayangku yang beliin, karena Bailu kan gak tahu apa itu. Pertama-pertama yang cheese gak suka, sekarang suka banget itu. Kalau cheese-nya diginiin suka ya? Iya, sekarang suka banget itu. Dulu gak suka. Aduh, cengku deketin dong. Jangan. Habisin dulu. Jangan. Mari. So, itu pengennya kita berdua. Baru cuci tangan kan? Kering kan? Ayo. Dulu. Itu dulu. Itu pakai dulu. Udah. Emang supaya habis kan, maksud sayangku jahat. Kasih kok. Ini tinggalin. Ih, dessert yang segar ya sayangku. Sampai di tenggorokan pasti segar. Perfect ini nih. Ini suka banget. Ada alpukatnya makannya sayangku. Kan sayangku kan suka alpukat, apa itu? Kalau alpukat diginin suka kali ya? Kurang alpukat, Bailu. Dia udah mix sama buah. Coba di mix. Kok kayaknya sayangku 3 kali suci sekali? No, jangan gitu loh. Udah. Sekali bantu ya. Banyak banget ya yang ku tahu kan tadi nasi sudah gimana. Tengku ingin tempe. Lagi. Perfect kenyangnya. Kenyang perfect. Ah, ini too much kenyang. Apa? Too much kenyang. Karena salad buah. Sebenarnya bisa habis lagi. Nah, tapi kan gendut nanti. Gendut nanti. Gak habis. Bisa habis. Habis. Jangan bilang gak habis. Habis bisa. Alpukat. Bisa. Udah perlu bantu dikit ya. Oke. Okay. Ini kiwi kesukaan sayangku, ini kiwinya. Lagi gini loh. Nanti gendut sayangku. Gitu banget semua teman-teman. Udah bilang Bailu kurusan. Emang udah agak turun sih guys. Sedikit doang turun. Cuma udah kelihatan loh buktinya teman-teman bilang. Tapi gak cukup itu sayangku. Harusnya kurus. Gendut kan gampang, kurusnya susah. Jadi harusnya kurus dulu. Kenyang banget noh. Kenyang banget. Dedeknya kenyang. Ini dede, ini dedi. Sayangku nanti habis makan kita buka paket ya. Apa paket? Ada paket loh. Apa tahu paket? Kan, Suti sering paket-paket anaknya. Selalu. Tiba-tiba, my Bailu. Pokoknya ini unik. Tiba-tiba bilang, my Bailu tolong transfer ya 800 baht. Emang apa ya? Shopee. Tiba-tiba after 2 hari ada, halo, Shopee ya.
parah ya. Tanpa kasih tahu Bailu langsung ada setelah 2 hari. Cayangku ini apa sih Buni? Shopee kali paling. Kata Bailu apa? Shopee never end. Never end. Ada aja cayangku seminggu itu berapa kali? Seminggu berapa kali? Udah ada. At least 2 kali ada kali. At least. Mm-mm. Karena enak tinggal pencet-pencet. Kenyang banget cayangku Bailu. Karena tadi suka jadi makan banyak. Yeay, mantul guys. Habis bersih. Bersih banget tuh. Bailu mikir itu sampah kali. Sampah. Beneran. Karena ini ya. Taruh situ jadi Bailu mikir itu sampah kali. Untung gak dibuang sama cayangku. Taruh dekat sampah gimana nih? Ting tiring 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 tiring. Cayangku buka tuh. Cayangku kan Suti bilang cayangku unboxing. Siap. Taruh cayangku tebak dulu, ini apaan? Untuk Bailu atau siapa? Ya, enggak tahu deh. Cina tulisannya cayangku ngerti enggak? Ngerti? Apa? Tapi ini handle with care, jadi kan pasti apa adanya. Gede lagi ya, cayang. Gede nggak? Kalau gede, berapa kali ya? Udah, buka. Sabar, cek. Ini atasnya yang ini atau yang bawahnya sih, cayang? Harusnya bawahnya, harusnya. Guys, kita lihat ya, guys. Bentar. Dicek dulu. Sedang membuka paket. Wey! Apa ih? Lebay. Kirain udah dibuka, guys. Kenapa sih cayangku? Tapi cayangku jangan marah ya. Hah? Ntar marah lagi. iPhone. iPhone segede ini emang. Susah berdiri. Nah. Ting tining 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 tining. What is this? Wow. Cayangku masih enggak paham ini apaan. Otomatis nyala tapi untuk apa? Dustbin. Iya. Oh, dustbin otomatis. Otomatis dustbin ini. Tapi pencet tinggal apaan? Nanti dia otomatis naik. Benar, iya. Benar. Taruh kasih gimana? Baterai itu tuh tempat baterainya, lihat dulu ada baterainya enggak? Kalau enggak ada kita kasih. Enggak ada. Enggak ada. Baterai apa kali dia butuh? Benar. Dustbin ya. Tempat sampah. Iya. Kok kasih tahu sama Bailu? Itu apa nih ya? Di mananya ya? Sendiri aja sama atur. Mantul kan, istrimu kan kreatif, beli-beli yang aneh-aneh. Actually. Ini kan. Inilah, kita kasih baterai dulu aja ya. 4 baterai guys, ini aku juga beli. Kantong plastik. Ah, baru sel. Baru nyala. Yeay. Kita coba ya, guys. Oke, dia cuman di sensor doang, jadi aku enggak perlu dipencet. Mm-mm. Nanti dia mati itu, tutup sendiri. Yes. Yes. Yeay, sensor. Sensor. Sensor, guys. Kita lihat lagi ya. Ya, tutup otomatis now. Jadi cuman kayak ini kan kalau mau cepetin gitu. Iya gitu. Kalau enggak kalau cepetin gini. Iya. Mantap enggak? Mantul, guys. Senang. Otomatik. Senang otomatis. Tuh loh.
Mantul guys. Perfect cayaku. Perfect. Nih tutup lagi dong cayaku. Oh iya tadi gak tutup. Oke okay, guys. Mantul guys. Mantap ya. Ini otomatis. Dari jauh aja kayaknya aku terlalu deket. Coba dari atasnya jauh. Bentar. Atas jauh tangannya. Kan Harusnya lebih dari tangan, lebih dari ini. Biar cayangku tangannya nggak tabrak. Terus gitu. Dah, mainan baru nih. Nanti ini bisa gak mati? Nah, udah matiin. Oh gitu. Nah, iya, now gak Taruh, bisa. Gak bisa. Oh, udah matiin. Bisa. Jadi dia sekarang jadi selnya udah mati. Oh. Jadi sekarang nyala. Nah, iya. Nyala. Hijau jadi kan nyala ya, cayangku. Mantap lo, guys. Harga berapa? Tebak harga. Siti lihat dulu harganya. Kalau nanya sama Bayu lu? Paling 500. 500 berapa? Bat. 500 berapa? Jadi 250 paling. Ntar dulu 500 baht pas. Iya. 510 baht. Pas ya, estimasinya deket banget ya. Iya. Iya, 250 ribu. Dia sencer banget, cengku gini, kepala doang ini. Kaki cengku harusnya. Jantar mantar 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 itu buka kali gananya buka magic kayak magicnya ngagetin nih semua nih kayak gini lalu nih kanan kiri depan belakang barat semua matung swaha gila tuh loh. Perfect, itu kan. Mantul guys. Ya, cayang. Tuh ada tombolnya ya teman-teman. Nih, ini tombol untuk nyalainnya. Kita bisa tekan yang lama untuk mati. Ini untuk tutup. Gitu, tutup. Tutup. Ini kalau gak mau nyala, ini pencet terus ya. Now dia gak bisa. Gak bisa. Itu bukanya, tapi kan kayak ribet gitu ya harus kita gini ya. Manual. Oh, dia manual juga. Manual ini juga bisa. Pelan cengku dia enggak yang bluk-bluk gitu kan. Ini buka. Nah, gini aja. Iya. Kayaknya spring cengku. Sudah. Nyala. Dah. Dalam hitungan 5 detik dia tutup sendiri. Tuh, 2, 3, 4, 5. Pintar. Istrimu pintar kalau soal belanja. Pintar. Belanja pakai duit suami pintar. Pintar loh, kalau enggak gimana? Tapi kalau duit sendiri apa itu enggak tahu. Jangan mau rugi gak gitu. Suka loh. Tuh itu. Apa? Gak suka. Gimana cengku? Benar enggak? Benar. Benar ya. Ya, itu istri yang baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, subscribe, comment, share. Yeay. Sampai ketemu lagi di next video guys. Sampai bye ketemu bye. Lagi di next video guys. Bye bye, dadah. There is something